Channel bersama saya Frankie C, si channel gokil. Baiklah teman-teman, jadi kita akan lanjutkan kembali game Resident Evil yang kedua ini. Nah teman-teman, jadi kita sudah sampai di part ke-15 ya, dimana part ke-15 ini apakah akhir dari jalan ceritanya si Claire teman-teman. Saya juga gak tahu teman-teman, tetapi kalau kita lihat di ending ceritanya part ke-14 itu, ini kita mendapatkan back sound yang sangat menegangkan teman-teman. Jadi kita lihat aja langsung part ke-15 ini apakah akhir dari jalan ceritanya si Claire teman-teman. So langsung saja kita mulai game Resident Evil yang kedua. Baiklah teman-teman, jadi ini adalah tesepan saya yang terakhir, dan ya saya pause dulu karena takutnya nanti memakan waktu teman-teman. So langsung saja kita return to game ya. Oke, sip. Dan store sepertinya saya perlu bawa apa lagi, kayaknya sudah nggak ada nih teman-teman kayaknya. Granite perlu nggak ya? Granite kayaknya saya perlu teman-teman, bisa satu slot nih. Oke lah, sip ya, jalan cerita kita ini. Hop, ayo Sherry kesini kah Sherry? Yes, langsung turun. Ada waktu teman-teman. Tuh, itu kita kemana nih? Masih ada herb di sini teman-teman. Ya udah, kabur aja, kabur aja. Udah herb combine, masih ada dong. Mana Sherry? Yuk, ada waktu teman-teman. Yep. Ini oke. Gak ada apa-apa. Of course. Stupid things locked. Hold on. Oke, hati-hati. Oke, hati-hati Sherry. Kita pakai ini dulu. Takutnya tuh ada zombie yang berjatuhan. Ayo Sherry. Tuh, jatuh lagi. Oke, sini loh. Udah Sherry, ayo Sherry, Sherry, come on Sherry. Oke, thank you Sherry. Di sini, di sana ada item. Tunggu, saya nggak mau ketinggalan item. Sherry, sabar Sherry. Tuh kan peluru, thank you. Oke, semoga kita nggak terlambat Sherry, ini jalan ceritanya berbeda. Iya. Oke. Yep. Mentang-mentang banyak bom ya. Oke, Sherry. Sherry, you hanging in there? I'm right behind you. Atta girl. Think we're almost out of here. Oke. Yep. Worth a try. Berbeda teman-teman ceritanya di sini ya, kita memerlukan granite lagi sepertinya teman-teman ya, karena ada auto save. Oke, okay.
ni. Oh. Ini kah? Minigun. Oh. Dan ya. Oh. No. Ya. Sabar. Apakah terkejar teman-teman? Please. Semoga terkejar. Berarti saya butuh 4 slot kosong. 4 slot. 4 slot. Saya letak 4 slot saya letak pistol dulu. Ini dulu. Lalu pistol ini saya perlu. Ini saya perlu. Ini kosong saya letak dulu. Oke. Okay. 4 slot. Oke, okay, ayo seri. Oh, itu dia. Oke. What are you doing? I gotta get this train moving. I need you to stay right here, okay? Okay. I promise I won't move. Good. Be careful. Always. Oke. Ramil ini. Yep. Baru di sini. Okay. Alright. Something. Okay. Alright, it's working. Claire. What? Oh, Leon. Leon? You're down here too? Yeah. But the whole place is coming down. Look. You need to get out fast. Okay. I know. I found a way out. I think we can all make it. Where are you now? Claire, are you still there? Leon, I'm sorry, you're breaking up. Don't worry about me. Just get out of here. Okay, Leon. Leon. Okay. Oke. Okay. Saatnya. Oh. Apa yang terjadi? Oke. Okay. Oh. No. Oh no. Iya. Gak mati dong dia. Aduh, kita coba pakai ini teman-teman. Gimana dia? Itu dia. Gerak. Iya, nggak berfungsi dong ini. Di mana dia? Aduh, ini gimana pakainya? Pakai ini aja. Mana dia? Itu dia. Untung nggak kena. Okay.
Ah, kena. Oh, kali ini kena. Waktuku 4 menit. Di mana dia? Ih, gak kena. Yes. Di mana dia? Itu dia. Kita ganti ini coba ya. Oke. Kena. No. Kabur dulu. Di mana dia? Iya. Untung gak kena. Untung gak kena. Mana dia? Iya, kena. Kaget aku, ternyata dia di atas. Oh my god. Oh my god. Reload. Aw, kena. Oh no. No. Jangan manjat lagi. Kena. Yo, lari. Reload. Reload. Lari. Oke. Lari dulu. Aduh, 1 menit lagi. Dia di atas. Au. Kena dong. Bisa enggak? Di. Ya. Buang ngamuk. Aku sudah enggak ada darah. Please. Kok enggak mati-mati sih? Please, dia di atas lagi. Waduh. Ya, nggak bisa teman-teman. Oke teman-teman.
Ayo Clef, ayo Clef. Yes. Penuh konsentrasi, saya nggak bisa ngomong teman-teman. Oke. Nggak bisa ngomong saya teman-teman ya. Cukup menegangkan. Ya. Clear. It's okay. I'm here. Yes. We're getting out of here. Oke, jalan keretanya teman-teman. Sip. Wah, tampaknya ini ending teman-teman. So what's the first thing you want to do when we get out of here? I want to see where you live. Good. Zai, take a shower. Yeah. Really? Not bad. Oh, Leon. Leon, it's so good to see you. I told you we'd make it, didn't I? You did. Who's this? This is Sherry. Okay. Ooh. Jesus. What was that? I don't know. Belum mati. You stay here with Sherry. I'm gonna go check it out. Tasnya Leon dong yang kesana. Tunggu. Peluru saya habis. Ini ada store lagi. Apakah ada peluru? Ya ada dong, adanya herb, kita pakai herb aja ya, bawa herb, nggak ada peluru lagi dong. Peluru nggak ada lagi dong, bisa banyak kali. Kok bisa ya, sip. Ya sip, ada item ya, ada item dong di sini. Tunggu. Oke lah teman-teman, karena ini sangat tanggung ya. Oke, ambil dulu. Ini ada tempat save dan ada item lagi kah? Masih ada dong. Pisau lagi. Ada lagi dong. Langsung combine aja. Ini combine ke sini. Oke. Lalu besok letak dulu. Oke. Letak dulu. Setelah itu, udah. Berarti saatnya kita ambil besok. Ambil herb 2 cukup lah ya. Cukup kayaknya teman-teman. Ini kan nggak ada peluru lagi, saya letak aja. Kita ambil herb. Ini juga nggak ada lagi, kita ambil herb. Besok lagi. Mana herb lagi? Herb. Ini tampaknya melawan bos besarnya teman-teman. Tampaknya ya. Saya juga nggak tahu teman-teman. Kita langsung lihat apa yang terjadi. Tunggu saya save dulu. Oke, sudah save teman-teman. Kita lanjutkan jalan ceritanya. Yang terjadi di sini. Itu dong.
Pakai bom dulu. Bom dulu. Okay, stop. How the hell are you still kicking? Tuh matanya. Ih, semakin dekat dong. Yes. We're gonna lose that car. Okay. Okay. Menegangkan. Okay. Wow. Cutscene yang baru, teman-teman. So, are you guys like boyfriend and girlfriend? No, we're just. Well, we actually just met last night. Yeah. That would have been one hell of a first date, though. Yeah, you have no idea. Look, he might be able to give us a ride. What if it's not just the city? Get Sherry out of here. Come on. Iya, kasar sekali supirnya. So, is it over? I don't know. But if it's not, we'll stop it. Whatever it takes. Yeah, you're right. We will. As long as we stick together. We'll be fine. Come on. Hey, you guys can adopt me. We can get a puppy. Puppy. And a parrot. Parrot. I always wanted pets, but my mom said they're too messy. Okay. Next up on this boring Wednesday is a song to get your blood pumping. Okay. Jadi ini adalah ending ceritanya si Sherry, Sherry teman-teman kan, saking tegangnya ending ceritanya si Claire teman-teman. Nah, luar biasa berbeda ending ceritanya teman-teman daripada si Leon ya. Kalau si Leon itu masih ya kayak ada kelanjutan ceritanya, ternyata di Claire ini betul-betul berakhir jalan ceritanya, dan ya endingnya itu mereka pergi tanpa ada kendaraan teman-teman ya. Dan kalau cerita tentang perjalanan si Claire itu cukup menegangkan teman-teman, di mana ini adalah second run-nya. Jadi ya zombinya itu cukup kuat sih menurut saya teman-teman, di mana saya berkali-kali itu mati ya. Dan ya ini sebenarnya ada lagunya, saya takut cutscene teman-teman. Aduh, cutscene pula kan. Bukan cutscene, maksudnya copyright teman-teman. Aduh, menegangkan.
Jadi salah-salah ngomong terus saya. Oke, jadi game Resident Evil ini sudah berakhir ya teman-teman, dan semoga lagu ini nggak copyright aja deh. Pokoknya saya hajar dengan cerita-cerita aja. Oke, kita kembali ke trailernya teman-teman. Jadi ya, zombinya itu di awal-awal kita sudah jumpa Mr. X dan dikejar-kejar, lalu kita ngelawan ini G-Stack 1-nya sampai G-Stack yang terakhir ini cukup kuat teman-teman. Dan teman-teman lihat tadi waktu saya main itu di awal-awal ngomong, tapi pas yang hidup kembali itu saya coba lagi ya tanpa ngomong sih teman-teman, karena saya fokus gimana sih cara ngalahin si G-Stack yang terakhir ini teman-teman. So saya berhasil mengalahkannya dan sempat tarik napas juga teman-teman ya. Itu keren sekali sih grafik dari G-Stack yang terakhir teman-teman. Lalu untuk keseluruhan jalan ceritanya si Claire, saya kasih jempol teman-teman. Dan ya, kalau mau ambil dari jalan ceritanya si Leon dan si Claire, berarti bintang yang bisa saya kasih itu adalah 9,5 juga teman-teman ya. Dari 1 dari 10 itu 9,5 lah teman-teman saya kasih penilaian saya. Baiklah teman-teman, jadi ini ternyata nggak ada cutscene-nya lagi. Dan ya, tadi itu saya sempat terpotong karena nggak tahu mau ngomong apa lagi karena diganggu juga dengan suara lagunya teman-teman. So saya cut aja sampai di sini ya. Dan ya, kita langsung saja. Di sini ada Resolute Story Complete, Claire Redfield Second Run, Game Mode Standard. Total game saya itu 7 jam teman-teman, dan save 31 kali save teman-teman, dan dapat C teman-teman. Ya, saya berharap sih dapat A atau S teman-teman. S plus pun saya berharap, tapi nggak bisa teman-teman. Ya, itulah permainan saya teman-teman. Dan selanjutnya mungkin saya akan memainkan beberapa game lagi teman-teman. Itu kalau nggak salah saya ada lihat ada 3 permainan game lagi teman-teman yang mesti saya mainkan, karena itu beda orang lagi, beda karakter teman-teman. Nah, kita coba ya. Oke. Tuh, Resident Evil. Start game. Oke, ini ya, ini penjelasannya teman-teman. Oke. Extra mode. Nah, ini maksud saya teman-teman, ada extra mode-nya. Nah, ini ada Survivor. Oke, lalu ada The Ghost Survivor. Ya, maksudnya itu No Time to Mourn, ada Runway, dan Forgotten Soldier. Nah, jadi keempat game ini saya akan selesaikan teman-teman. Oh, masih ada 4 permainan game lagi. Di sini saya berkeringat teman-teman. Aduh, ya menegangkan sih teman-teman ya, sampai berkeringatan begini. Ya, kelihatan kalau saya itu berpikir keras gimana ngelawan si G-Stack yang terakhir kali itu teman-teman. Oke, dan ya itu aja sih teman-teman ya. So, kita akan berjumpa lagi di extra mode di mana ada 4 permainan game lagi yang harus saya mainkan teman-teman. Jadi karakternya itu beda-beda ya. Nah, itu aja teman-teman. So, saya sebelum saya akhiri teman-teman, saya mau berterima kasih pada Anda semua yang sudah menonton permainan saya di Resident Evil yang kedua ini teman-teman. Ya, nggak pro kali ya, biasa-biasa aja. Dan saya juga nggak lupa berterima kasih juga kepada Capcom yang telah membuat Resident Evil kedua yang remake ini teman-teman. Semoga Capcom bisa membuat lebih banyak game yang di remake lagi ya teman-teman. Saya berharap sih, semoga dikabulkan. Oke, mungkin itu aja teman-teman. So, jangan pernah bosan melihat saya bermain game. So, saya berharap dukungan Anda semua. Oke, saya akhiri aja. Saya Frankies ya, pamit undur diri. Bye bye.